Assalamualaikum. Terima kasih buat Anda yang telah mendukung channel saya, Diary Mamahnya Amel. Sekarang Mamahnya Amel mau bikin singkong meletus atau singkong melepuh. Untuk singkongnya, cari yang bagus ya Bun. Kadang ada singkong yang direbus tidak bisa meletus, alias cangur atau geas. Nah, singkong pertama kita kupas, lalu potong-potong sesuai dengan selera. Kemudian dicuci dengan bersih. Setelah itu siapkan bumbunya, bawang putih yang diperus dengan tambahkan garam. Setelah lembut, bumbunya kita masukkan ke dalam mangkok atau baskom. Tambahkan juga sedikit kunyit bubuk agar warna singkongnya nanti cantik. Kemudian masukkan es batu atau air es yang nantinya akan dipakai untuk merendam singkong yang telah dikukus. Ini mau mengukus singkong, saya tata agar nanti mudah dalam mengangkat. Singkong dikukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, singkong kita angkat dan masukkan ke dalam air yang ada bumbu tadi yang telah diisi air es. Kemudian kita tutup selama 30 menit agar bumbu meresap dan singkongnya bisa meletus atau melepuh. Ini diangkat agar air yang ada di dalam singkongnya tidak terbawa saat menggoreng nanti. Kemudian singkong kita akan goreng dengan minyak yang agak banyak agar dia terendam. Lalu kita membalik-baliknya juga, jangan terlalu sering karena ini sudah matang, biar tidak rusak singkongnya. Nah, ini sudah agak menguning. Setelah matang, kita akan angkat dan siap untuk disajikan. Simple ya Bun. Selamat mencoba.